Aku dan kakakku memang berbeda. Aku perempuan, dia laki-laki. Aku kuliah, dia tidak. Aku pegang buku, dia pegang handphone. Aku rajin, sedangkan dia... ya begitulah. Jam dia hanya tentang teman, handphone, dan juga mabar. Belajar. Bukan minatnya. Aku, 24 jamku melulu tentang buku. Sesekali aku bertemu teman, tapi itu pun tentang buku. Ayah kami memang tegas, tapi tidak membuat dia tegap. Tidak sombong, tapi beginilah kami. Aku yakin, suatu saat dia akan berubah. Hanya sedikit campur tangan ayahku untuk mengubah karakternya. Apalagi campur tanganku. Selebihnya, waktulah yang berperan. Waktu yang membuat dia berubah. Waktu yang menjadikan dia sebagai insan yang berkarakterkan Pancasila. Okay guys, thanks for watching this video. Kami dari kelompok 1.